Fujianti Utami mengaku sudah terlanjur sangat sakit hati sehingga tidak akan mengambil pusing terkait penipuan yang dilakukan oleh mantan manajernya sendiri. Total kerugian yang menimpanya adalah kurang lebih sekitar Rp 1 miliar. Hal tersebut diungkapkan Fuji dalam wawancara bersama Deni Sumargo yang diunggah melalui kanal YouTube Curhat Bang Deni Sumargo. Ditunggu di pengadilan aja ya, masih bergulir. Cuma aku nggak mau ambil pusing sih karena nanti kerjaanku ambil aja. Kata Fuji dikutip dari kanal YouTube Curhat Bang Deni Sumargo, Rabu 1 Mei 2024. Kekecewaan tersebut tentu sangat membekas bagi Fuji lantaran ia mengaku sangat dekat dengan sang mantap manajer. Durasi bekerja sama mereka juga terbilang sudah cukup lama. Ia mengaku kekecewaan tersebut juga kerap menghantui kesibukannya lantaran ia merasa dikhianati terlebih oleh orang yang hubungannya sangat dekat dengannya. Bahkan setiap ia melakukan kegiatan yang terselip obrolan tersebut, ia akan merasa hancur sehingga pekerjaan yang ia lakukan akan cenderung tidak lancar. Aku lebih ke yang sakit hati banget soalnya. Bukan sekadar uangnya aja, tapi aku ngerasa aku dekat. Tapi dihianatinya sesakit itu, jadi aku ngerasa kalau setiap ngomongin itu mood aku jadi hancur. Pekerjaanku jadi kayak nggak lancar gitu loh, jelas Fuji. Kadang aku lagi baca skrip, karena di benak ada permasalahan itu jadi susah banget ya hapalinya, sambungnya. Fuji juga mengungkapkan bahwa ia memilih tidak mengumbar permasalahannya di media sosial lantaran ia lebih memilih mengutamakan proses hukum yang setimpal. Aku emang gak cerita aja di media sosial disakiti apa sama dia. Lebih kehukumannya aja dulu deh baru aku bisa cerita, tegas Fuji. Selain itu, Tami Putri alias Fuji An mengaku punya kegelisahan di tengah kehidupan mewahnya. Siapa sangka, kegelisahan itu kerap datang dari kalangan fans maupun haters di media sosial. Hal ini diungkapkan Fuji ketika diundang dalam podcast YouTube milik Denny Sumargo. Saat itu, keduanya tengah berbincang terkait pandangan hidup dari mantan kekasih Torik Halilintar tersebut. Denny Sumargo pun penasaran dengan kegelisahan apa yang dirasakan Fuji di tengah kehidupan yang serba berkecukupan saat ini. Ia ya, banyak banget privilesenya tapi kalau untuk kebebasan sangat teramat minim. Bukan sekedar kebebasan aja sih, hidup itu berasa diatur oleh semuanya sih. Paling banyak fans, mungkin fans atau haters kita nggak tahu. mengikat dan mencekik aku, kata Fuji dikutip Rabu, 1 Mei 2024. Fuji mengaku sering mengirim pesan singkat melalui DM Instagram jika menemukan konten fans yang dinilai kurang tepat. Dia bahkan rutin memblokir akun-akun yang dianggap bisa membawa dampak negatif. Kalau misalnya akun fanbase ngupload, terus ngerasa komennya nggak bagus nih, kayak bikin perbandingan sama orang lain ya, lebih cantik mana, lebih ini mana, pasti aku DM kok, tolong jangan buat ini tolong ini, aku sering kok bahkan semuanya aku DM-in, serajin.